Baik, kembali bersama kami dalam kita telah pun mengetahui siapakah calon-calon di PRK Sungai Bakap yang bakal berlangsung pada 6 Julai. Ya. Jadi adalah merupakan tarikh untuk para pengundi di Sungai Bakap keluar untuk menunaikan tanggungjawab. Okay. Kalau yang berada di Kuala Lumpur ke Pulau Pinang, harap dapat balik untuk menunaikan tanggungjawab itu. Ya, tadi kita bercakap tentang Surut Harbour kan? Dan kita nak kaitkan juga dengan keadaan cuaca. Sebab Map Malaysia semalam pun ada menyatakan bahawasanya kebarangkalian mana pagi dan petang hujan di kawasan penamaan calon dan di sebelah malam akan lebih tenang. Tetapi tengok tadi tenang je kan? Tak ada hujan. Itu hanyalah ramalan belaka. Jadi jangkaan dan ramalan tu yang kita nak kongsikan pada waktu ini. Bersama Dr. Mazda dan Dr. Ayudi semula. Seterusnya, penting atau tidak Perdana Menteri turun untuk berkempen bersama dengan parti sebagai presiden? Ya, saya fikir Perdana Menteri adalah seorang ikon yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau Perdana Menteri tak turun tu agak kurang berseri. Jika Perdana Menteri datang ke Sungai Bakap itu, saya fikir boleh mewujudkan satu suasana yang kemungkinan mood yang baik kepada rakyat untuk memilih parti kerajaan. Dan adalah penting kehadiran Perdana Menteri itu untuk memberi mesej kepada rakyat bahawa apa yang kerajaan buat sekarang. Hari ini kita akui bahawa negara kita hari ini di pentas antarabangsa. Bukan hanya penghormatan daripada negara-negara di peringkat antarabangsa, tetapi juga keyakinan pelabur-pelabur asing. Kita dengar Sabang hari banyak komitmen untuk pelaburan asing ini, dan ini sebenarnya menjanjikan sesuatu. Sebab selepas kita melalui beberapa pilihan raya, sebenarnya demokrasi, proses demokrasi yang terlalu kerap ini kadang-kadang mengganggu juga. Ya? Hari ini kita, rakyat hari ini dah lama dulu COVID, selepas COVID kita berdepan dengan isu-isu berkait dengan ekonomi dan sebagainya. Pada hari ini saya fikir rakyat nak menikmati kehidupan. Ya, menikmati kehidupan ni maksudnya mesti ada duit, wang yang cukup, pendapatan yang cukup, harga barang yang murah, mudah didapati, inflasi yang rendah, pengangguran yang rendah. Jadi Perdana Menteri boleh sampaikan mesej itu kepada rakyat. Jadi saya fikir kedatangan beliau itu penting dalam proses demokrasi. Yang boleh berlaku di Adewirang. Mereka juga, PN pula boleh menggunakan isu ini, isu diesel, kos hara hidup, apa yang tak bagi lagi, apa yang belum dapat. So memang betul. Itulah, kita pun PRK hampir setiap bulan. Tahun ini dah berapa kali, dah 4-5 PRK. Dan jangan lupa ada beberapa kursi yang sekarang ini akan ada lagi. Terdapat konflik dalam. Akan menyusul sepastinya. Jadi itulah hadirnya kenyataan-kenyataan berlaku dengan sebelum ini. Kelesuan politik itu. Ramai yang yang malas nak balik mengundi. Apa-apa peranan dia pun, dia kata macam tak penting pun. Jadi mungkin disebabkan perkara-perkara itu yang menyebabkan ramai akan menjejaskan dari segi jumlah pengundi itu. Betul ini, dari segi jumlah pengundi itu kan. Maknanya kalau kelesuan politik terus berlaku, apakah kemungkinan yang boleh terjadi kepada khusus bagi PRK Sungai Bakap ini? Tapi kalau di PRK memang trennya begitu. Peratus keluar mengundi akan rendah berbanding dalam PRU dan pilihan raya umum. Sebab bukan musimnya. Kita pula baru balik raya ni. Baru dah balik raya lalu kan. Jadi untuk lagi dua minggu nak balik nak balik semula tu memerlukan kecekalan. Ada dari segi ekonomi juga. Transport, tambang, semua itu akan diambil kira oleh pengundi-pengundi dari luar yang nak pulang ke kampung. Dan memerlukan kepada kesedaran yang tinggi, tanggungjawab mereka untuk mengundi kepada negara. Kalau mereka tidak pilih pemimpin, siapa lagi yang nak pilih? Orang lain tolong pilihkan, tapi tak boleh marahlah kan pilihan orang lain. Jadi ini yang perlu dikempenkan oleh wakil-wakil rakyat, oleh ahli-ahli parti politik supaya semua pulang untuk mengundi, untuk meyakinkan pengundi bahawa undi itu penting. Jadi dari segi tapi kita memang meramalkanlah akan rendah dari segi peratusan. Itu memang selalu berlaku. Dan saya mengharapkan ada kesedaran jugalah. Pertimbangan-pertimbangan untuk pulang mengundi. Diberikan kelonggaran dan sebagainya. Diberi cuti dan sebagainya. Ataupun
ganjaran kalau siapa yang menang boleh dapat mungkin boleh diberikan untuk kerajaan negeri bagi cuti kepada ni. Itu yang kita harapkanlah supaya kesedaran tu perlu ada bahawa kenapa perlu mengundi, kenapa perlu kepada tanggungjawab kepada negara. Jadi itu bermaksud juga dari aspek pendidikan dan juga literasi politik sendiri. Peranan yang perlu dimainkan masing-masing. Dan kita nak keberanian sekarang adalah untuk melengkapkan anak-anak muda ini khususnya dengan kematangan politik. Jadi apa yang harus dilakukan dalam tempoh berkempen dan menjelangnya nanti pada hari pengundian, sebab tempoh ini bukan berkempen biasa saja. Kempen bukan kempen manifesto tapi kempen rayuan pada anak muda lah khususnya. Kalau di kalau ikut tarikh ini tak berapa cantik lah dari segi kalau pelajar universiti. Sebab tengah musim nak exam dan minggu akhir ini memang tengah nak periksa. So pelajar-pelajar universiti belum cuti semester, belum balik ke kampung lagi 7 Julai itu. Jadi itu kegangan yang ada. Tapi untuk balik mengundi ini, mereka perlu kepada untuk berkempen. Kalau saya mengharapkan kempen yang sihatlah. Kita tunjukkan apa yang kita boleh bagi macam tadi kan, manifesto, apa lagi kekurangan yang saya nak highlightkan, yang saya nak bawa dekat kampung ini, kawasan ini, dun ini dan seterusnya boleh menyumbang kepada negeri. Perkara-perkara ini yang sebenarnya kurang tapi tak dinafikan. Untuk survival sesebuah parti ataupun ketika berkempen, dia tak boleh lari daripada 3R tadi tu. Nak tak nak, they have to. Sebab itu adalah formula yang kata dah menjadi. Dia menjadi. So, jadi mereka. Itu yang kata sebab memang itu adalah survival. Dan boleh, tapi harapnya berpada-pada sehingga tidak di soal siasat. Sebabnya selagi tidak menyentuh sensitiviti, dibenarkan. Cuma setakat mana sensitiviti itu sampai boleh tidak harmoni antara kaum. Kita tak nak perkara-perkara ini berlaku dan tidak sihat untuk minda anak-anak muda. Itu kan. Tapi kalau mereka bijak untuk kalau di PN lah, kalau PN sekarang ni mereka, kalau mereka bijak, mereka keluarkan isu-isu kos sara hidup, ekonomi, diesel semua tu. Jadi apa lagi yang tak dapat? Ini nampaklah checks and balance kepada kerajaan of the day, kerajaan pemerintah. Kalau mereka mainkan lagi isu-isu yang tidak orang panggil tidak ilmiah, tidak ni rugilah. Sebabnya anak muda pandai menilai juga sesetengah mereka kan. Jadi malah mungkin mereka anak-anak muda ni akan cuba untuk membetulkan fakta tersebut. Betul, fact check kan. Ya, ini adalah suatu yang baik juga di media sosial di mana fakta-fakta yang dikeluarkan oleh sebarang calon akan dibetulkan semula. But who's fact checking the fact checker? Itu juga penting. Di sini peranan media saya rasa untuk memberi pencerahan dan juga membetulkan mana-mana fakta yang silap yang dikeluarkan oleh mana-mana calon sekalipun. Apakah peranan media yang proaktif dalam proses demokrasi yang kita ada sekarang dan bagaimana untuk media-media bertauliah ini terkehadapan berbanding dengan media yang mungkin tidak ada lesen tetapi terus saja mengeluarkan berita-berita panas? Dr. Mazlan. Ya, saya lihat di negara kita budaya menyalurkan informasi ini, kita mengharap kepada media-media rasmi. Kita ada RTM, kita ada stesen-stesen rasmi yang saya lihat maklumat yang disampaikan itu adalah maklumat yang begitu baik, maklumat yang tepat. Saya berpandangan bahawa pengundi-pengundi ini perlu bijak memilih kerana platform-platform media sosial, terutama media online yang dimiliki oleh persendirian ataupun individu-individu, bloggers dan sebagainya ini, kadang-kadang berita yang dibawa itu tidak tepat. Banyak yang berbentuk propaganda. Saya fikir pihak kerajaan kena mengawal. Kadang-kadang anak-anak muda khususnya, orang-orang muda yang kurang informasi, bila kurang informasi, kurang maklumat, apabila mereka dihadapkan satu berita yang tidak sahih, mereka menerima.
kadang-kadang berita yang dibawa itu lebih kepada persepsi dan juga suatu yang berbentuk provokasi. Ya. Hmm. Jadi media-media rasmi yang ada ini perlu lebih banyak melontarkan informasi-informasi yang bercorak maklumatnya, fakta ini, supaya boleh menjadi sesuatu yang akan membetulkan minda janda pemikiran yang lebih positif. Pada saya, demokrasi di Malaysia ini tak kira lah kerajaan atau pembangkang, perlu diberi keadilan yang sak sama. Maklumat-maklumat itu mestilah maklumat yang yang boleh diterima oleh rakyat itu dan terpulang kepada rakyat ataupun pengundi-pengundi untuk membuat pilihan. Okey, baik. Jadi berkaitan dengan fakta, yang mana bagi para pengundi yang perlu ditambah ilmunya, kita mulakan terlebih dahulu dengan mengenal calon. Yeah. Jadi kita bawakan kembali sedikit siaran yang kita bawakan sedutan pengumuman calon-calon selepas sesi waktu penamaan calon telah pun usai tadi. Jadi jom sama-sama kita saksikan.